jenis propaganda dan perang masyarakat yang sekarang ini sudah sangat mekanistis dengan adanya media sosial ini. Kecurangan-kecurangan dalam pemilu itu ya, itulah yang terjadi. Kita mengharapkan pemilu kita ini ideal, sulit sekali. Di mana-mana pun pemilu itu pasti ada operasi intelijen di belakangnya. Dan untuk bisa dikatakan murni pemilu itu berjalan, saya kira sulit sekali. Kalau diamati dari segi sejarah politik barangkali, hanya